Natasha Rizky dan Desta kompak hadir di sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2023. Natasha Rizky tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lebih dulu dibandingkan Desta. Natasha Rizky pun mengungkapkan apa yang dikatakannya kepada anak-anaknya ketika pergi untuk menghadiri sidang perceraian. Bilang, mau pergi aja, kata Natasha Rizky ditemui di Pengadilan Agama Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Natasha Rizky pun tak menerangkan kemana dia akan pergi. Terlebih anak-anak Natasha Rizky pun berangkat ke sekolah. Anak-anak juga sekolah, katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Natasha Rizky tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat kemudian Desta pun tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketika Natasha Rizky sudah berada di ruang sidang. Sidang perdana Desta dan Natasha Rizky beragendakan mediasi.